Pemberian jejak yang kedua nantinya, Persmin Mamoya akan dijamu gurita gula. Pertama besok. Alas kedua-dua, Al-Kafi Abu Kapur nomor pukul 19, Rejal Khairun nomor pukul 17, dan Bahdar Dahlan dengan nomor pukul 9. Kemudian pemain-pemain cadangan yang takil di bench adalah Alfan Suleman nomor pukul 22, Acil Jumat, Lapanak, Nardi Gersora 12, Aidwan Malik 8, Albada Kecoa nomor pukul 7, Elvik Ramraha nomor pukul 16, dan Andrian Raut nomor pukul 15. Kemudian sore hari ini para ofisial pelatih Bapak Samsudin Jumat didampingi juga Samsudin Selat dan juga Hasbi Al-Gafur dan teman-teman dari sana. Ya baik, itulah sekilas nama-nama pemain yang telah kami sampaikan dari kubu Raja Wali FC Simau. Kemudian untuk pemain-pemain dari Putra Magenti, di mana materi-materi yang tampil saat ini adalah Rahman Nabi sebagai goalkeeper, kemudian Mario Yoto dengan nomor 4. Di mana besok dua tim masing-masing dari Raja Wali FC Simau yang berhadapan dengan Putra Magenti Pemilu. Ganda pertama sudah dilakukan, umpan yang akan dilakukan langsung melebar Putra Magenti dari lini tengah, namun sayang disambar kembali. Ya, datang lagi Ayah Putin Ras dan coba mempermainkan bola. Tekanan dibangun dan rusuk sama kiri. Yang pertahanan diambil langsung oleh pemain nomor punggung 2 di sana, yaitu M. Rizal Al-Gafur. Dan berikan umpan lagi-lagi Ayah Putin membagi bola. Terima juga memasuki jantung tengah di sana. Ada pemain nomor punggung yang berlebar. Namun sayang dibalik tayang bintang di tengah jalan. Serangan dekat tersebut oleh pasukan-pasukan dari Tomero. Dan berikan umpan. Satu umpan mendatar yang lagi-lagi datang ke kanan cuma dibangun. Putra begitu mencoba memperbalik ke kanan, namun gagal di tengah jalan dan bola dihalau. Lakukan pelanggaran di mana wasit tengah Hitler. Persetan persetan yang tak boleh bertumbuh di sore hari ini. Yang tinggi juga dua asisten awal, yaitu Abu Salam dan juga Derti. Ya baik, mitra olahraga, kita tunggu saja di mana bola masih melebar dari kaki ke kaki. Umpan-umpan kerjasama. Terpelanting saja dan keluar. Melahirkan menghasilkan tendangan damai atau siapa jalan saja akan muncul lagi untuk para pemain-pemain Putra Magenti ini. Ya baik, mitra olahraga, kita berat bersama. Bola kembali masih berbar. Dipasang lagi oleh pemain-pemain Putra Magenti. Tekanan dilakukan oleh pemain nomor 8 yang mencoba sejumal dan berikan umpan ke sisi sebelah kiri. Namun gagal sudah datang lagi. Pasukan-pasukan dari Bapak Samsudin Jumat mencoba merancangkan tekanan, namun penjaga gawangnya keluar menyambar atau juga berendam tekanan yang dibangun oleh para pemain-pemain dari Raja Wali FC Simau. Mitra olahraga, kita tunggu saat ini mana tembakan akan diberikan langsung oleh pemain nomor 6 di sana. Yang masih terang-terang saja akan menjambar kembali, berikan tulang buana dan tukar kepala. Datang lagi Putra Magenti, namun disambar di tengah jalan oleh pemain teman Raja Wali FC Simau. Terjadi kembali satu perebutan di sana, terjatuh atau jatuh bangun Putra Magenti Tebeleru. Baik, Putra olahraga, bola disambar keluar, lemparan ke dalam yang muncul untuk Raja Wali FC Simau. Mencoba lagi melanjutkan tekanan, kantor dari secara bergombang yang dibangun dan masuk kiri, cendangan langsung kembali lakukan sudah diberikan awal babak yang pertama di pertandingan jadwal kedua ini. Sehingga terbuat berubah skor di papan skor menjadi 1-0 untuk para pemain-pemain Raja Wali FC. Ya baik, Mitra Olahraga dan penonton sekalian, kita melihat bersama Putra Magenti dapatnya yang diperkuat juga oleh pemain-pemain depan lainnya. Dapat pukul 10-8, kemudian juga pemain berpukul 7 dan 4 yang merupakan materi-materi yang disediakan untuk provokasi dan bisa menciptakan tekanan atau gol. Namun kami belum bisa melihat, kita tunggu bersama di mana bola kembali dikuasai lagi oleh para pemain di tengah jalan. Tutup pun dari ambil alih oleh para pemain pertahanan dari kubu Raja Wali FC Simau. Raja Wali mencoba kembali menyepakkan sayapnya dan rusuk ke belakang. Namun umpan tarik ke belakang dia, menggeser bola lagi oleh Fudin. Ali Fudin Raja ditutup, kembali lagi, dan dia bal. Namun disampar di tengah jalan dan bola langsung terdorong keluar dari area lapangan pertandingan. Baik, Mitra Olahraga, lemparan ke dalam yang akan diberikan oleh para pemain-pemain Cimau. Melaju kembali juga pemain berpengucap bilang di sana. Tendangan langsung melempar dia, berbahaya. Datang lagi,
Namun saya tembakan pemain yang satu ini juga masih jauh dan keluar saja dari area lapangan pertandingan. Ya baik sudah terlalu. Kita tunggu bersama setel-setel kembali yang dilancarkan cedah. Bola langsung melabar di darah pun darah tengah. Dicoba dicetak ke tengah jalan. Bergeser juga dikuasai oleh Raja Wali. Masih pemain bertemu 22. Lagi-lagi datang ke kanan. Masih melihat dia juga pasukan-pasukan yang dibawa hancur oleh Bapak Samsir ini. Kembali. Dari pintu sebelah kanan lagi-lagi disambar saja dan bola telur lemparan ke dalam dan akan muncul lagi dikubur para pemain-pemain tebal ini. Ya baik Mitra Olahraga Mitra Bagusi mencoba melakukan serangan yang dikontrol langsung oleh pemain bertemu 10 melebar dia ke tengah bermain sebab ke nasib ya coba tunjukkan lompat kerjasama datang lagi ke bawah dengan kubur tujuh baca Abun Alipun yang berhasil menang serangan dalam bergulis kembali di lini pertahanan dari kubur para pemain-pemain Raja Wali. Raja Wali lagi-lagi ada juga bangga berkubur juga di sana. Mitra Olahraga Syukri Majid berhasil kembali banyak tersyak bola dikuasai sudah Alipun Alipun yang rauh. Baca Alpunin, bercoba memberikan umpan langsung depan. Namun disana kami melihat pemain-pemain pertahanan dari kubu Anda-Anda Putra Majurti bercoba lagi mereka berputar dia. Namun jangan dibalik saya. Baik, nomor punggung juga yang terjatuh adalah Suri. Ia nampaknya bercoba kembali berkali-kali untuk meredam serangan yang dilakukan oleh para pemain-pemain dari Putra Majurti. Hingga terjatuh dia dan mampukah akan kembali bangkit dan masukkan permainan. Kita tunggu bersama. Ia terbatas kebola di sana. Ya baik Mitra Olahraga. Kita tunggu saja di mana skema permainan dan coba dipraktikkan lagi dengan umpan pendatar. Namun karena sudah ada Ali Fudin Rauh di sana. Berhasil mematikan tekanan. Pulang dari kembali pelucu cabang kiri. Dikejar lagi oleh Putra Bagir ke dalam kaki pemain bertemu lapangan. Di sana juga ada pemain bertemu 10. Lagi-lagi masih berlebar dari kaki ke kaki. Umpan tarik datang lagi. Dikuasai lagi oleh para pemain-pemain dari Cimau. Cimau kali ini mempermanis tekanan. Mereka dan rusuk cabang kiri. Luncurkan saja. Namun dipotong lagi. Intercept dan coba dibangun oleh Putra Majid FC. Lagi-lagi melebar dia umpan dari kebelakang. Datang lagi pemain bertemu 11. Atau dua orang dari Putra Majid. Maju lagi dan dapat bertemu tidak tertengah. Sayang dibalik sayang. Ia gagal saja. Dapatnya naluri yang coba ditunjukkan jelajah yang ditampilkan oleh pemain nomor punggung 14 dari Majid FC. Juga masih lemah dan bola digagalkan berputar kembali. Anda-anda Raja Wali bercoba untuk membuka jantung kandang. Namun dipatahkan langsung oleh pemain nomor 16. Di sana ada 17. Bergeser kembali kepada pemain nomor 23 pasal 7. Coba lagi anda-anda dari para pemain melakukan serangan-serangan segitiga. Umpan kerjasama mencoba melewati 1-2 pemain. Namun gagal di tengah jalan. Bola bergeser. Dan perampasan ini ambil kembali oleh pelaku pemain. Karena kedua tim memiliki kostum yang mirip dan sedikit membingungkan wasit sehingga harus rehat sejenak untuk tim Simau, Raja Wali Simau menggunakan. Coba dilakukan oleh para pemain-pemain Raja Wali FC. Kita tunggu bersama di mana bola kembali terseret mundur ke sektor pertahanan kanan atau kiri. Berikan tunda Bremer. Saya sendiri atau di winger sebelah kiri. Tujuh. Angka tunda melaju kembali membombang diri salah satu pemain di depan di sana. Hampir-hampir saja.
baik Menteri Olahraga Kota Medan bersama perbaikan-perbaikan cepat kami tampilkan juga para pemain-pemain dari Raja Wali FC Cimahi dengan satu tendangan yang dilakukan oleh Sutran Ferry namun sempat dihalau oleh penjagaan namun untung-untungan bola kembali mencet keluar dan tendangan pojok dilakukan kembali oleh Raja Wali memasuki lini tengah namun tanda di tengah jalan Raja Wali mencoba mengambil bola lewat pemain nomor 22 di sana dengan terjaga atau 22 ya mental di tengah jalan kembali bersergap juga oleh Putra Maguti dan menghasilkan lemparan kemenangan yang akan lakukan lagi oleh Johar. Ia terbakar sudah melebar ke depan. Sayang di balik saya gagal. Tenagan dia tertahan dan melakukan lagi. Metra sepak bola. Kita melihat bersama Faikal Haman yang sudah kembali mendorong bola ke tengah. Namun ada Alifuddin Raus mencoba kepada siapa? Mundur ke belakang dia di daerah pintu pertahanan atau gelandang kiri. Umpan jauh ke belakang pertahanan kiri yang dituju bergagal. Adakah melihat pemain nomor 25 adalah Al-Halif Raus? Lagi-lagi angkat sudah melamar. Namun sayang kali ini Putra Maguti mencoba. Namun gagal sudah di tengah jalan. Sudah berganti melakukan serangan. Tentukan hancur. Hancur-hancur saja. Dua kali pelian. Dua kali gagal. Ya kita akan bersama serangan. Namun bersama oleh para pemain-pemain Raja Wali. Raja Wali namun Putra Maguti mencoba. Keluar dari tekanan melalui penjabat sejak bola. Berputar kembali. Raja Wali mengamuk kembali. Kemudian pertahanan di sana. Para tubara penggemar apa saja terlihat bola bergulir kembali tembaga langsung. Wah, hampir-hampir saja. Kita melihat. Ada juga Johir yang juga berkali-kali mencoba mendobrak ke arah sektor sebelah kanan. Namun harga saja belum mampu untuk bisa menciptakan lagi satu pendugo. Kita tunggu bersama dengan bola langsung saja meresap ke dalam lini depan. Angkatkan sudah kepada pemain nomor 13.7. Itu Suprianto dan bergagal. Bola disambar-sambar coba diambil oleh pemain nomor 10. Tunggu saja bola masih melebar. Nomor 10 Rusmin. Namun tidak berhasil. Kepala umpan dari kebelakang jauh di sana. Dan Tuhan tidak boleh umpan dari kembali oleh anak-anak dari Panda. Main pemain Raja Wali Sibau. Raja Wali Cani mencoba kembali melakukan tekanan dan darah lini kiri. Lagi-lagi umpan kerja sama bomba. Di darah sektor kiri lagi memasuki jantung tengah. Namun sayang di balik sayang disambar oleh pemain nomor 16 yaitu Ilham Kroes. Datang lagi anda-anda dari pemain Raja Wali mencoba mengatur kembali tekanan. Rusuk kiri yang bertuju. Berapa dia langsung saja memasuki jantung tengah. Datang lagi tekanan namun gagal juga. Serangan-serangan yang coba diambil kembali oleh para pemain-pemain dari anak-anak Cobelo ini namun sayang gagal sudah diterbakkan oleh pasukan-pasukan ke hijau muda. Hijau muda lagi. Pemain nomor 10 bacutnya kita lihat bersama yaitu Yuslam Hayudun. Double tayang gagal. Bola miring dan rusuk kembali. Melebar saja ke tengah. Kerja sama dibangun kembali. Namun umpan-umpan yang dikedarkan juga masih. Gagal sementara sebelum benar. Dikuasai lagi oleh pemain pelang pintu. Mencoba menggeser bola. Kepada pemain nomor 19 yang ditunjuk oleh Al-Kahfi Abdul Ghafur. Ia putra Allah. Oleh Raja Al-Kahfi. Kembali kaki pemain bermain cepat tangan daripada Edam yaitu Rivaldi. Rivaldi umpan sudah namun gagal sudah patah disimpan jalan datang lagi tekanan bergeser kembali ada daripada Raja Wali namun pelanggaran yang terjadi kemudian tendangan bebas dan akan muncul dilakukan lagi oleh para pemain-pemain Sibau dilancarkan oleh para pemain-pemain Raja Wali. Kita tunggu bersama yang akan dilancarkan dilepaskan di tengah lakukan langsung oleh Sukri Majid pemain dengan nomor punggung 3 ini. Mitra olahraga dan para penonton sekalian, kita lihat dan tunggu saja apakah pemain KOR akan berubah di saat ini. Di mana tendangan yang akan dilakukan oleh Sukri, di mana beberapa pemain di sana juga yang sudah kembali bertumpu, bersiap-siap menunggu kembali datang dan penurunan yang akan dilakukan oleh Sukri. Mampukah Sukri langsung saja menggatarkan jari? Kami belum bisa memastikan. Kita tunggu saja peluru tajam yang akan bangkit. Peluru-peluru bautan terdapat dari muncungnya akan menghantam kembali darah ini pertahanan di sana. Ia sudah dilakukan angkatkan saja. Namun tayang di balik tayang gagal dan juga bola bergeser lagi-lagi daerah tekanan yang sudah dibangun kembali dari pojok sebelah kiri di sana dan belum disambar saja keluar. Kita tunggu bersama di mana Raja Wali saat ini kembali berkuat dengan beberapa pemain bintang dan juga pemain legendaris yang saat ini kembali sudah beroperasi. Bertahan bola bergulir. Tentuhan umpan tarik. Datang lagi ke kanan namun tangan sudah.
Sekolah pun dah diperbancang lagi. Ada tekanan yang cuba diutar oleh para pemain-pemain bagi situasi. Ya, kita tunggu bersama. Lagi-lagi satu kartu kuning terpaksa harus tunggu bersama. Ya, sementara tembakan-tembakan yang akan keluar dari kaki barisan lini pertahanan dari Putra Bagintu yang coba kembali memberikan, membagi dan memberikan sedoran di lini pertahanan kepada siapa akan diberikan angkatan sudah bola berputar-putar tandukan kepala lagi-lagi bergeser badan terkata di lini pertahanan di sana dapat dengan mudah saja Alpudin Rauh berhasil memastikan tekanan kembali lagi beban berpukul 22 tadi kita berhasil bersama. Dua-dua adalah Zahir yang sempat mendapat kartu kuning di mana bola masih melebar. Kembali lagi kutak katuk bila para pemain-pemain Magenti Putra Magenti. Namun lemah sedoran. Laga di tengah jalan. Bola akan dilanjutkan kembali. Dua kori. Cuma dari Raja Wali para pemain-pemain dari Raja Wali. Raja Wali melewat. Alfoni Rauh lepasnya. Umpat dari kebelakang dia. Coba-coba tegas. Raja Wali Simau. Tarak kenara pemain. Ya, tertunggu bersama bola diperbaikan di lini pertahanan. Cepat disambar saja oleh pemain bertubuh 10. Namun gagal sudah bola lengket di tangan dari Usman. Tak melakukan hitbal. Serangan lakukan sudah berputar kembali. Anda daripada Raja Rani mencoba kembali melakukan tekanan. Umpan 1-2. Namun kembali dari kerosok sebelah kiri kemparan melakukan lagi. Lagi-lagi kerja sama tim sentuhan. Kembali lagi dikuasai oleh para pemain gagal kiri di sana. Umpan tarik daya di sana. Anda berisi sentuh sebelah kiri. Luncurkan sudah kepada siapa? Masih melukir dia. Dikuasai oleh para pemain-pemain sayap kiri. Dari Raja Wali Simau ini sudah kembali tertahan dan bola terpelanting jauh keluar. Meninggalkan lapangan hijau. Lemparan ke dalam yang akan dibangun oleh para pemain-pemain Raja Wali FC. Kita lihat bersama di mana hampir seluruh masyarakat dari Simau yang saat ini sudah kembali bertumpu dan juga berada di samping lapangan sekaligus mereka berteriak-teriak memberikan dukungan kepada tim-tim kesayangan yang tampil di tengah hari ini menghadapi salah satu tim dari Tolo. Kemudian juga masyarakat atau juga para supporter fanatik dari Putra Magenti yang saat ini juga ikut serta untuk melihat sekaligus memberikan yel-yel. Kita tunggu bersama di bangga lelaki masing-masing tim juga sementara terjadi perang olah calon. Mereka juga memberikan instruksi-instruksi panah dan setrikai untuk memumpah dan memberikan semangat juang kepada para pemain-pemain tim asuhan yang sementara bertanding di tengah lapangan pemain. Ya baik Mitra Olahraga dan penonton sekalian, kita tunggu bersama di mana penonton masih belum berjalan di tempat duduknya. Ada juga berdiri para pakar dan juga legenda. Para pemain-pemain bintang lainnya juga sempat hampir bicara dulu di berada di tengah pinggir lapangan memberikan prediksi analisa dan juga komentar dalam perjalanan antara Raja Wali berhadapan dengan Putra Magenti. Putra Magenti memberikan umpan yang diluncurkan ke tengah. Para saudara pemain namun Alfonin Rauh berhasil kembali memberikan atau bergeser bola dari kaki ke kaki. Ada juga saya lagi lagi pada berpunyai endam di sana di lini pertahanan. Kita tunggu saja itu Ais Haikal Hamad. Atau maksud kami adalah pemain berpunyai endam yaitu Rizaldi. Luncurkan juga melebar. Dapat digagalkan lagi oleh pemain nomor punggung lima banget yaitu Safi. Lagi-lagi, ya, bola bergeser. Ada-ada daripada Tomelo. Kita tunggu bersama Tomelo kali ini lewat kaki Empada. Sudah kembali bergeser malam. Sudah kembali pakai jantung tengah. Namun lagi-lagi masih dikuasai lagi oleh pemain nomor punggung 38 Kroasia. Terlalu. Nampaknya bergelora untuk menghantam cukup benar. Hingga terlalu jauh. Baik, Mitra Olahraga. Para penonton sekalian, kita melihat tembakan yang akan lahir kembali. Raja Wali mencoba menempel dan coba memasuki jantung tengah. Penjaga gawang yang menangkap bola Rahman Nabil. Melihat Rahman yang bertengger di bawah mister. Lagi-lagi bola dikuasai penuh. Bergeser dari kaki ke kaki, dari kepala ke kepala. Disusul kembali oleh pasukan-pasukan berseragam merah hitam. Melebar dia ke tengah. Namun gagal di tengah jalan. Datang lagi serangan yang coba dikomandoi oleh pasukan-pasukan Raja Wali. Namun apa terjadi hanya pelakukan pelanggaran tendangan bebas yang akan didorong langsung oleh Alfonin Rauh mencuri tekanan di beban dan juga mentara umpan-umpan yang dilakuni oleh pemain nomor punggung 22. Ya, kita melihat adalah Zuhir juga masih jauh dan bola keluar sementara tekanan dialihkan juga anda-anda daripada Putra Magenti mencoba keluar dari tekanan sekaligus melakukan serangan balasan umpan ke tengah namun sayang kandas di tengah jalan umpan dan dilakukan kembali. Ya, namun sayang dibalik sayang pelanggaran saja dan tendangan bebas yang akan muncul untuk Raja Wali FC ini.
menciptakan angka di menit-menit berjalan di awal babak yang pertama. Saat ini mereka juga sempat melakukan cekandal di daerah lini pertahanan dari Ananda Maginti, di mana Maginti masih tetap bertahan dalam angka kosong. Mereka juga sempat berniat untuk mau membawa pulang kemenangan di kecamatan yang disanjung-sanjung. Kita tunggu bersama tembakan yang sudah dilakukan. Hampir-hampir. Ya baik, sudah terlalu benar. Pertahanan tengah di sana. Kemudian juga suplai bola lahir juga dari hidup pertahanan memasuki daerah bundaran tengah. Disambar di tengah jalan. Datang lagi. Pemanda berpukul 22. Dapat diseret lanjut. Dari kerusuk sebab kiri di sana. Tunggu bersama pemanda berpukul 2. Andrizal Angkatur. Iya. Masih membantul sebuah pundur. Melebar di sana dia ke tengah. Permainan jatuhan dibangun dari hidup pertahanan dia sendiri. Untuk Raja Wali FC. Coba kembali menarik beberapa pemain depan untuk bisa kembali meninggalkan lini pertahanannya. Kemudian juga serangan jadi lancarkan juga. Angkat lagi bola lewat kotak nomor punggung sepanjang DPR. Gak terlalu tinggi di sini. Hampir-hampir. Ya, baik. Itu dia. Pandu berpunggung sebelah mas dari Raja Wali Sumai. Ya. Berbahaya namun masih menyampu keluar. Tembakan lahir. Lagi-lagi bola berdari dari jatuh lewatan dukung kepala. Perebutan terjadi di rusuk sebelah kanan atau kiri ini. Tergeser dia ke tengah. Diambil lagi oleh pemain nomor punggung atau juga 17. Namun lagi-lagi disambar terjadi pemain lain. Terjadi perebutan dengan kaki pemain nomor punggung 3. Dua pemain sekaligus. Angkat lagi dan terjadi lagi pelanggaran. Ya baik, mitra sepak bola dan peraturan sekalian. Kita tunggu saja lima tendangan bermain sepak bola kupang oleh Ali Fudin Raufudu. Satu. Ini kecepatan skill untuk bisa menahan gempuran dan lancarkan oleh para pemain Putra Maginti. Di mana kita melihat Ali Fudin langsung saja merapat ke jantung tengah. Serangan lanjutkan lagi oleh pemain pemain dari Maginti. Lagi sudah pemain nomor punggung Edaba. Apakah di sana? Terjadi perebutan juga masa umum dua over kerjasama. Lagi-lagi pemain nomor punggung kecil di sana. Terjadi apa pemain nomor punggung juga? Lagi bertambah lagi. Senyum di balik saya yang namun mampu di tengah jalan sedang dicatat kepada oleh para pemain pemain Raja Wali. Raja Wali Ali Fudin Raufudu mendatar menempat jantung tengah di sana. Angkat tiba. Nomor punggung 22. Kita menunjukkan kiri dan dapur jalan gagal di tengah jalan. Para penyerang keluar. Sekulit bundar terpelanting dan keluar dari arah lapangan permainan. Ya, baik putra olahraga. Permainan di leca pertama. Di babak gagal. Gambarta terakhir. Sore hari ini juga memang benar-benar cukup asyik ditonton oleh para penonton. Kedua tim tetap saja menunjukkan permainan cepat. Bola bergeser. Putra Maginti. Lagi-lagi empat dari kebelakang. Tentu saja menang oleh pemain bersama dalam musyada. Ya, kita melihat yaitu Iqbal Hamad atau Hikal Hamad. Lagi-lagi bergeser. Kemudian kuasai lagi atau patah tumbuh yang berganti nampaknya. Tukar aja cuma dibumpah ambil. Sudah! Angkat lagi maju kembali pemain berpunggung 9. Dan tunggu bersama dah daerah. Namun saya tembakan dari sementara disambar lewatan dukung kepala. Anda-anda Raja Wali mencoba atau coba para pemain-pemain Maginti FC. Di mana Enjuri tahan pada tambahan waktu tinggal tersisa 1 menit babak yang pertama akan segera berakhir. Ya, baik mitra sepak bola. Perjuangan-perjuangan dari para pemain-pemain Putra Maginti masih berhasil. Kemudian juga serangan-serangan yang dibangun juga oleh para pemain-pemain dari Raja Wali dapatnya cukup merepotkan lini pertahanan. Sementara Raja Wali kembali berkambil bola. Mereka sudah melambat dia ke tengah. Datang lagi dari pintu sebelah kanan atau kiri ini. Bergeser dia ke depan. Permainan-permainan kompak tim dari kaki ke kaki. Sentuhan 1-2. Wow, passing. Atau juga. Ya. Serangan dilakukan. Umpan jauh. Kerusuk sebelah kiri pertahanan. Berhasil cuma mengecoh salah satu pemain. Banyak anak-anak dari para Raja Wali mencoba mendobrak jantung kiri. Usaha untuk meloloskan diri dia. Umpan tarik lagi datang. Serangan dia sebenarnya atur cuma. Dan ya, langsung saja. Dan berikan terdengar mengakhiri pertandingan di leg yang pertama. Di jam yang terakhir ini. Besok hari Rabu 1. Yaitu jam pertama Bangsa HFC. Bangsa HFC Tenggawa akan bersus dengan Persibara Barataku. Kemudian jam yang kedua Persmin Mamula akan dijamu Gurinda FC Gura. Kali lagi Bangsa HFC Tenggawa Besi berhadapan dengan Persibara Barataku.
Kemudian jadwal kedua, Freshman Mamula akan bentrok dengan Gurunda FC Kura. Itu jadwal yang perlu kami sampaikan untuk Anda. Untuk bertarung untuk menyisakan satu kali babakan yang terakhir, kami terlebih dahulu mengundang juga kepada para lapisan masyarakat pencinta bola agar besok pada jadwal dua bagian sama Anda bisa menuju ke stadion Mamuli untuk menyaksikan empat tim yang akan berlaga sesuai jadwal, yaitu Bang Cahal berhadapan dengan Persibara pada tahun yang pertama, kemudian Persmen Mamuli akan dijamu Gurunda di jadwal kedua. Untuk itu, Omam Bibi-Bibi, jujari-jujari, gugari-gugari, kami undang Anda untuk bisa berapa yang sudah berkeluarga, Anda silakan saja tampil dengan keluarga. Yang masih single bebas dengan partner, tetapi jangan juga kepada Omam agar sudah boleh membawa 02. Ya, baik, saudara-saudara, tumor. Super Bender atau bola sudah bertengger di lini tengah. Sesaat lagi kita babak yang kedua akan segera dimulai. Bola diatur oleh dua pemain killer, yaitu nomor punggung 10 dan juga pemain nomor punggung 13. Bergeser coba umpan dari ke belakang. Melamar saja namun terjadi lagi skandal. Masih dikuasai lagi oleh anak-anak begitu. Mencoba tombol mereka. Berputar dia bekerja sama dengan pemain nomor punggung 10. Angkat lagi. Mundur saja kembali lagi dikuasai lagi. Berpandangnya coba lagi tumpukan lagi daripada pemain awal babak yang kedua ini. Nomor punggung 17 di sana. Umpan dari ke belakang dia ambil lagi. Wah, jemput dan jemput sila. Oh, sayang dibalik sayang menyapung saja dan bola langsung terseret ke rusuk kanan kiri. Ia dan akhirnya digagalkan, bola bergeser. Para pemain-pemain dari Raja Wali kali ini membalas lagi tekanan balik yang coba dilakukan. Umpan tarik ke belakang dia, permainan segitiga dibangun. Angin lagi kepada siapa? Angkat lagi. Barisan sektor sebelakang. Putra begitu kali ini mencoba. Lewat kaki pemain berpukul 8 dan pemain-pemain Raja Wali. Namun tersyukur salah satu pemain pelanggaran yang dilakukan dan melakukan tendangan bebas saja yang akan dilepaskan oleh Ali Fudin Rauhulu. Ya, baik saudara-saudara pemar. Ya, mampukah Ali bisa menciptakan gol mencerah tagar hidup yang dibangun kembali dengan tiga pemain yang langsung bertengger untuk menutup celah dari Ali Fudin Rauh dalam mendapatkan tendangan. Mampukah Ali Fudin Rauh namun sayang penempatan bola yang juga masih jauh dari jangkauan penjaga. Bola akan tersuplai kembali ke lini pertahanan. Bukan coba meluncur ke depan. Anda-anda bagi TFC Petra bagi Tidakur Zabal di kaki pemain nomor punggung 2 di sana oleh Fudin. Lagi yang berputar kembali dipercaya oleh pemain nomor punggung 10. Umpan mereka belakang dua akhirnya tawar ke Anja. Umpan-umpan yang kembali disegarkan lewat sentuhan dari kaki ke kaki. Dalam saudara pemar bola dipermainkan dari lini pertahanan yang dilalui oleh pemain nomor punggung 2 di sana. Masih coba memberikan anak-anak daripada tim perhancangan FC Semau dibawa mencoba lagi melakukan serangan yang gelombang serangan datang dari darat pintu sebelah kanan. Luncurkan juga memasuki jantung sebelah kanan di sana. Lagi-lagi tersentuh dan lengket di tangan Hitball. Tendangan damai pergantian Semau. Ya, pemain nomor punggung 5 dari Putra Magunti ditarik keluar. Kita melihat rotasi pemain yang dilakukan oleh sang manajer, yaitu Bapak Hamzah Hamid dengan menarik pemain nomor punggung 5. Dan ini adalah Mahyoto kemudian dimasukkan oleh pemain nomor punggung 4 yaitu Rizwan.
la fel pe Raja Wali, iar și auto fusa până în jam de la sector de bal. Da, mă taie, da, 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 la tot în balul lăgut, în două să bratăi. După să-i lăgu, în balul lăgu, la cer de atâcară de ce vă bangu, la cer de bani, 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 la ada juga apa berjawapan dan tujuh belajar merupakan lima pemain senior, lima pemain predator lapar yang satu di kepala prajurit di mana bola bergulir sudah umpan jauh ke belakang dan diamankan langsung oleh penjaga gawang kepada siapa akan berbekal dengan tidak saja suplai baris yang akan ditunjukkan juga oleh penjaga gawang turunkan juga langsung jauh putra bagi putar ini. Ya, namun kita melihat bersama serangan berasal sekali dari jarak pintu sebelah kiri yang digedor kembali oleh para pemain pemain Zapoa. Lagi-lagi menyumbang di sini pertahanan. Oh, sayang di balik sayang. Kita melihat mental di tengah jalan. Gagal sudah serangan dan disusul kembali oleh pemain nomor sungguh ada Faisal Hamawan. Baiklah dan juga berkasih lagi oleh tujuh pelak juga di sana kami melihat dan mereka umpan ke arah sektor sebelah kiri namun gagal keluar dari arah lapangan di mana pergantian pemain juga lahir dan juga pemain berpukul 17 dua pemain 22 kita rekor iya baik mitra olahraga kita tunggu saja dua pemain yang disiapkan cabal Aisyah Manager pasang turun cemat dan cemat-cemat dari sana. Ya, baik, Mitra Olahraga, pemain nomor 18 yang sudah bergabung di lapangan tengah yaitu Hasril Jumat. Kita tunggu bersama pemain yang satu ini juga cukup berbisa di tengah lapangan permainan. Yang satu ini langsung saja disilakan masuk oleh pelatih Brander. Dimulai datang oleh Tekara Coba. Pemain-pemain Raja Wali Jumat, Raja Wali mencoba menembak kartu sebelah kiri. Namun yang dibalik saya bola keluar saja dari area dan menghasilkan lagi outball. Lemparan ke dalam yang akan mencoba pemain-pemain dari Fakulti FC. Mitra Olahraga bersama Budi kali ini melakukan serangan lewat tangan dan Tuhan diberikan kembali kepada pemain nomor 8 yaitu Buhtar. Namun umpannya ke belakang dia disambar langsung boleh dia mendapat juga yaitu ya dapatnya bola miring dan dipetakan langsung oleh para pemain Simau. Simau memberikan umpan kepada pemain nomor 2 lagi yang ditunjuk oleh M. Rizal Al-Ghafur. M. Rizal mencoba memberikan umpan jatuh taktik permainan sentuhan yang coba dibangun lagi oleh para pemain Raja Wali. Namun dia membalik campur Raja Wali Berung dan dikuasai lagi oleh berapa pemain dan Raja Wali Simau. Raja Wali Simau pelamar tekanan dia coba kembali perjuangan dapat dia kembali dilancarkan oleh pemain nomor 7 dan dibalik saya bisa berhasil bola keluar saja dari tepi lapangan permainan di tanda pergantian juga sempat lahir kembali untuk para pemain-pemain dari Masyuntu di mana pemain nomor 10 yaitu Rusmin dan dia terkeluar kemudian dia masukkan juga pemain dan berelak yang nomor 11 Jokowi. Ya, Mitra Olahraga dengan masuknya Jo Kutri mampukah Majuti bisa kembali bersetak gol untuk membantu skor di mana Jo Kutri sudah merupakan pemain muda yang disiapkan di percakapan langsung oleh Samarinder. Kita tunggu bersama itu Hamzah Hamid kemudian di sana anda dapat tamrin kohol dan juga Abdul Haji dan teman-temannya umpan-umpan datang lagi. Ya, M. Rizal Agafur nomor punggung 2 mencoba membagi lagi bola kemudian lebih pertahanan di sana langsung jauh, tetap lagi sempat nomor punggung 11. Kita melihat perusahaan nomor punggung 11 namun saya tidak juga berhasil. Datang lagi tekanan di cuman dikakter lagi oleh para pasukan-pasukan dari Raja Wali atau Simbao ini. Namun gagal lemparan ke dalam yang dilakukan oleh pemain nomor punggung 12 dari bagian TLC. Terima kasih sudah, namun apa lagi yang terjadi? Bola keluar saja dari area lapangan permainan. Lemparan ke dalam yang akan dilakukan di motor oleh para pemain-pemain dari Majuki yang akan disedorkan oleh pemain nomor punggung 12 Mitra Olahraga 12 yaitu Ufran yang akan memberikan umpan kepada siapa yang akan ditembakkan. Wah, namun tercuri di kaki satu ini juga datang lagi pemain nomor punggung 11 dan Tuhan tak bisa dilakukan kembali lagi ke pula dilakukan oleh para pemain-pemain berserakan merah hitam anak-anak pemain datang lagi. Namun senyap di balik sayap, Al-Fubin berhasil membuang bola keluar. Satu tindakan yang diambil untuk menyelamatkan lini pertahanan dari gempuran para pemain depan dari anda-anda Magus ini.
Ya, bertindak olahraga. Kesra Majid kembali dan bala cipta cekal Gus dan Guntur kembali ke kanan. Namun jangan cuma di tengah jalan. Di sana ada tempat nomor punggung Oliva, yaitu Al-Hamid Raul. Dan coba Al-Hamid kembali jauh di sana. Barisan pertahanan tengah. Dan berikan umpan ke Jaksa Bania. Ditahan Jabatar. Lagi-lagi melebar ke rusuk sebelah kanan. Dipermainkan kembali ke Jaksa Bania. Dan jatuhan Hul Fasim yang cuma dikembang. Dia akan melaju kembali. Salah satu pemain di sana namun gagal di tengah jalan. Tempuran yang juga juga oleh para pemain kepan Raja Wali. Raja Wali yang sering kibat untuk pendatangan. Sayang di balik sayang. Kita melihat persiapan bola juga. Namun berhasil untuk bisa mendapatkan bola yang efektif sehingga bola keluar. Ya, disambar saja oleh penjaga gawang kemudian juga datang lagi Raja Wali. Raja Wali lompat ke jaga. Betul olahraga, kita melihat bersama angka 2-0 kembali bercampur di belakang papan skor, di mana bola sudah bercampur di lini tengah. Umpan-umpan cuma akan kembali untuk melalui para pemain-pemain dari Putra Majid Jasu. Bela mencoba kembali mengejar bola, umpan jatuh lagi, sekarang dia dibangun. Sudah diambil lagi oleh pemain nomor 12. Kembali kepada 8 yang ditubuh terbalik juga 3 kali ini. Dibangun kembali oleh para pemain-pemain dari Putra Majid Jasu. Coba kembali memberikan tontonan dari para pemain-pemain sekalian. Namun apa yang terjadi, pelanggaran dilakukan oleh pemain nomor 28 dan Tadrin Jumat. Kemudian akan melakukan tendangan bebas yang akan dilakukan oleh pemain nomor 28 Mohtar. Mohtar dibangun beberapa pasukan-pasukan depan dan sudah bersiap-siap di sana tembakan langsung masuk ke jantung pertahanan. Namun datang lagi pemain nomor 27 dan masuk ke jantung tengah. Sayang dibalik sayang. Ya, hanya pelanggaran saja yang lahir. Tendangan bebas, pergantian pemain. Pertukaran kali ini atau pergantian pemain untuk Putra Majutu. Pergantian pemain. Iya, kita melihat Putra Majutu. Pada nomor punggung 6 ditarik keluar. Kita melihat bersama nomor punggung 6 adalah Faikal Hamam. Yang ditarik keluar kemudian masuk lagi kepada nomor punggung 8 dan Iqbal. Iya, baik saudara-saudara penggemar. Iqbal sudah mulai masuk kembali memperkuat dan juga menambah semangat juang kepada para pemain-pemain Putra Majutu yang saat ini sudah tertinggal jauh 0-2. Kita melihat bersama di mana kesempatan yang masih dicuri oleh para pemain-pemain Majutu untuk menghasilkan tekanan dan menciptakan bom-bom batang di mana terjumpa memberikan umpan kembali. Kerjasama tim yang dibangun juga oleh para pemain-pemain Raja Wali. Namun saya juga serangan Majutu mencoba kembali keluar untuk bisa mencoba kembali ke piawaian di lini tengah. Jangan menggol bola, namun saya standar di tengah jauh terus kembali dipertahankan oleh para pemain-pemain Raja Wali. Namun sayang dibalik sayang bola keluar saja dari area lapangan permainan. Hitam putih kembali memberikan umpan. Kerjasama dibangun kembali dan rusuk sebelah kiri. Ia masih kembali memberikan umpan tersuplai langsung permainan segitiga. Dan membangun. Namun saya datang di tengah jalan. Berputar kembali adalah Cimau. Cimau menggasur sampai berada dari kaki ke kaki. Kembali yang dituju adalah pemain berpukul dia. Andrizal Agapur. Ia mitra olahraga. Permainan bisa lakukan. Kembali lagi para pemain-pemain Raja Wali. Andrizal Agapur berikan sudah kepada Hasil Jumat. Pakir Hamdul Jumat mencoba kembali berusaha di sana. Lagi-lagi ada Sunil Arifuddin Raus. Arifuddin bekerja sama juga di peran. Tentu sebab kiri sana. Ada juga di Fahmi Maliki. Kemudian juga bekerja sama dengan salah satu pemain. Lagi-lagi hasil kuasa umpan tarik ke belakang. Permainan yang coba dilalui oleh para pemain-pemain Raja Wali. Sementara mereka unggul oleh 2-0 pada saat ini. Ya, Enrizal Agapur. Namun kontrolnya langsung kepada pemain nomor 17 yang ditunjuk. Namun apa daya, kita melihat pemain nomor 17 yang mampu untuk menciptakan angka. Baik, Putra Olahraga, bola bergulir, pelan-pelan saja ke kanan dan coba didobrak lagi oleh para pemain-pemain dari Raja Wali Simau. Simau mencoba melaju kembali salah satu pemain dari pintu masuk sebelah kanan. Angkat lagi, namun Majutu bersama membuang jauh bola ke depan. Namun disambar saja oleh Enrizal. Datang lagi ke kanan. Diambil kembali oleh pasukan di mana kami telah pasang jual. Namun dengan mudah saja dihentikan langsung. Bola disambar keluar meninggalkan area lapangan hijau. Tendangan penjuru yang akan lahir kembali. Untuk para pemain-pemain dari
Raja Wali Cimau, Cimau bersama Tadri Sobat tendangan pasok, tendangan pencuru, tendangan cepat gol yang diberikan sudah umpan mendatang datang lagi. Lewat kaki pemain nomor 9, namun sayang kembali. Raja Wali diberikan umpan tadi, satu gol kepala, masih tidak berhasil kembali. Sayang dibalik sayap pelanggaran saja yang terakhir. Warna hitam kembali memperkuat dari garis lini tengah. Sentuhan dari sektoran dan coba dicoba biarkan berputar kembali dari garis ganda pertahanan. Bergeser kembali umpan tarik kembali. Ia datang lagi serangan berasal ke atas dan setelah pontol. Bertemu kembali oleh para pemain Raja Wali. Raja Wali lagi. Ya, masih melancarkan dan kita tunggu bersama. Pelanggaran dia berakhir tendangan dan pergantian kembali. Ya, pergantian kembali kali ini. Untuk nomor punggung 13 ditarik keluar dari Putra Magenti. Ditunggu bersama 13 yaitu Ahmad yang ditarik keluar kemudian lagi-lagi masuk. Dan nomor punggung 9. Nomor punggung 9 yang sudah kembali bergabung di lapangan tengah. Iya, baik Putra sepak bola tendangan bebas dilakukan langsung. Namun terpantul saja datang ada tekanan dari Cokor Bahasa menarik pemain nomor punggung 5. Namun terbakar jalur. Iya, baik saudara kembar. Kita tunggu saja bola kembali masih dikuasai. Mendarat keliling. Kembali pemain nomor punggung 5 di sana. Datang ada kejebak mencoba mengejar sebuah bundar. Namun bola keluar dan terjadi tendangan pelatok yang akan lakukan lagi oleh para pemain-pemain TPL ini. Coba mencuri kembali kesempatan untuk mendobrak maupun panggil latihan pelatokan tekanan depan di butang yang ini depan. Namun celah dibalik celah bola kembali dihalau. Terbang ke rusuk sebelah kanan dan dicoba dibambang saja oleh Putra Magenti membiarkan bola keluar. Lemparan datang lagi yang akan dilancarkan di daerah sektor sebelah kiri. Termakan coba ditahan sebentar. Umpan-umpan segitiga. Permainan 1-2. Lagi-lagi masih coba kembali dengan baskir yang ditunjukkan. Berputar kembali. Lewat kaki pemain nomor punggung 9. Ada juga sebelah di sana. Membantu ke depan 9 pemegang bola. Cukup bagus dapat kedua bantuan tonton datar. Saya di balik saya. Gempur ada bandit sudah dan hati kepada teman-temannya. Kemudian juga sekolah pondok kemudian kosel lagi lah kepada berpunggung sambilan di sana. Bahdar Dahlan. Pada saudara penggemar. Hingga tanda sudah cross kepada berikan umpan bal. Berdasar ke riset sebelah kiri. Namun umpan-umpan yang tidak dapat tertahan. Kerjasama dia di pintu merah cakir sebelah kanan. Lagi-lagi permainan sentuhan yang coba lakukan oleh para pemain-pemain Raja Wali Cimau. Kembali lagi pemain berpukul dua yang dituju adalah Reza memberikan umpan lagi melaju kembali. Kemana berpukul tujuh di sana. Namun masih sempat dibambang saja dan bola keluar dari arah lapangan hijau. Ya baik saudara-saudara pemar. Kita tunggu saja dan perang-perang sudah pukul kembali dan Reza mencoba mengejar bola. Reza masih menahan bola sebentar. Terutama sudah berada di tengah oleh pemain Reza di tujuh. Akhirnya Reza depan angkat lagi. Namun sayang dibalik jalan. Kita melihat hanya melahirkan pelanggaran saja dan tendangan bebas yang akan muncul kembali untuk para pemain-pemain berseragam hijau merah ini. Baik sudah terlihat pemar. Kita tunggu bersama tembakan yang akan lahir dari Magunto sudah dilakukan. Bola melambung jauh. Pemain nomor punggung 11 yang dituju. Tekanan di bandar lagi. Namun kali ini gagal. Ya, lapisan pertahanan dari para pemain-pemain Raja Wali menguasai bola. Kemudian bola keluar dari area lapangan pertandingan. Terjadi lemparan cadangan dan dilakukan oleh para pemain-pemain asal Tobelo ini. Mereka berniat untuk bawa pulang kemenangan walaupun bumi bergetar. Namun saya bahwa terserah yang akan bangkit di mana pergantian pemain. Kita melihat bersama nomor punggung 10, Yuslam Halidun yang ditarik keluar, kemudian masuk ke bawah nomor punggung 8 di sana. Baik Mitra Olahraga, Ridwan Malibu sudah berlutkan di tengah lapangan. Ada satu pemain yang cukup rajin, yang memiliki skill dalam teknik memberikan umpan-umpan bola. Tinggal tunggu bersama, Ridwan akan memberikan kembali warna permainan bagi tim dari anda-anda Cimau. Kemudian juga Hinda Jatuni, sang manajer daripada
Pendaru Ultrah Magintu juga masih tetap saja memberikan instruksi-instruksi dengan serat bahasa Melayu untuk bisa memberikan lagi komentar atau memompah memberikan sebagai cuak. Baik Mitra Waraga, pergantian pemain yang lahir. Iya, pergantian pemain. Ya, baik saudara-saudara, kita melihat bola kembali kuasai lagi. Putra Magintu open mendatar. Namun saja di tengah jalan serangan dicatir kembali oleh pasukan ini pertama. Tergantir saja ke dalam sektor sebelah kanan. Namun cepat dipatahkan langsung oleh Rizal Agasir. Rizal bekerja sama dengan terus satu pemain ini. Umpan terobosan Ridwan. Ridwan ke Tuhan dan Tiri Jumat. Ridwan lagi yang dituju. Lepas sekali Kudin Rauh. Arif Kudin Rauh Rizal. Rizal perbaikan 1-2. Yang dikembangkan oleh para pemain pemain Raja Wali. Kembali lagi Putra Magintu. Putra Magintu mencoba. Pemain berpukul berapa di sana. Lepas tidak dilakukan. Langsung saja. Namun sayang kali ini masih cepat direnam juga oleh pesupan-pesupan hijau. Kembali lagi oleh Ekstrim Hoja mencoba ke mana terbaik ke kanan. Lewat kaki daripada Ridwan Balige. Masih Ridwan, umpan banda, permainan segitiga. Kereta sudah lompat yang coba ditujukan langsung kepada Ibrahimovic. Umpan pendator. Iya, baik Mitra Olahraga Ibrahimovic yang dituju. Iya, masih diambil kembali. Sayang dibalik sayang. Ya baik, kita melihat bersama. Karena tanggung ketekanan baca dilakukan lagi oleh pemain-pemain dari Putra Magintu. Lewat kaki pemain bertemu dengan 8 di sana. Mencoba menurut siapa? Namun terlambat dan datang juga di kaki Ridwan Balige. Ridwan bekerja sama dengan Rizal. Rizal lagi mencoba menuju tambah skill. Pergerakan dan kemudian dilakukan itu bahwa jajan memang jasa terlihat. Sebelah kanan di sana. Lagi-lagi datang dia curah dan kemudian lakukan lagi oleh pemain bertemu dia. Lihat kita datang sama dengan Rizal. Ridwan lagi-lagi datang kemudian bertemu dia. Namun sayang di balik sayang gagal di tengah jalan. Serangan dikasih kembali oleh para pemain-pemain Putra Magintu. Putra Magintu melaju kembali bersama dengan namun dengan mudah diserkap di tengah jalan oleh para pemain-pemain pertahanan. Raja Wali Sibau, El Rizal Agasur. Kembali di sana dari Ridwan. Begitu juga pemain nomor punggung 5 ini. Lagi-lagi masih bergeser, umpan tarik ke belakang. Itu hanya berambil dengan kaki kanan dan juga kaki kiri. Pertahanan sudah kembali ke sektor sebelah kanan. Yang dituju adalah pemain pertahanan. Memperbaikkan bola di lini pertahanan dari kubu para pemain-pemain Raja Wali Sibau ini. Masih Sibau mencoba. Paling lagi adalah Kudin Rauh di sana. Alifudin mencoba. Memberikan umpat ke kanan. Dibangun kembali Alifudin berlaju langsung saja memberikan jantung sebelah kanan. Namun sayang bukan berpala pelanggaran yang berlaku dan dikosari oleh pemain pertahanan dari Putra Magintu sekaligus melanjutkan ke kanan balasan. Turunkan sudah tandukan kepala, datang lagi. Pemain nomor punggung 9 juga di sana. Apa lagi yang terjadi? Namun sayang dibalik sayang. Orang pro 11 berkusur. Baga Emrizal Agapur yang dikerekur. Kemudian masuk lagi. Amru atau Zardu Kusura yang sudah bergabung di dalam penggemar. Kita tunggu bersama di mana bola masih kembali. Bergeser pemain-pemain dari anda-anda Raja Wali melaju kembali salah satu pemain di barisan depan dan menghantam saja penjaga gawang dan bola langsung jatuh keluar jauh meninggalkan lapangan pertandingan. Baik saudara-saudara pemain dan Mitra Waraga hingga saat ini 0-2 masih cuma belum berhasil digeser oleh para pemain-pemain Putra Magintu. Karena mereka juga berintikan bermaterikan beberapa pemain andalan. Namun hingga saat ini di mana masyarakat dan juga masih tumpul mandu. Beberapa kali tembakan juga masih gagal untuk melakukan penyelesaian yang gemilang atau menciptakan gol. Selalu iya, baik Mitra sepak bola. Penjagaan gawang yang dilakukan oleh Raja Wali FC. Kita tunggu bersama tendangan yang akan dibangun lagi dan rusuk sebelah kanan oleh para pemain-pemain Raja Wali. Raja Wali mencoba mendobrak kepada tendangan diberikan langsung ke Malaysia. Ya ampun, datang ke kanan. Raja sudah ambil kembali Ridwan Balige. Namun sayang kakak sudah Ridwan. Umpan kembali dilancarkan lagi oleh para pemain-pemain Putra Magintu. Namun sayang lagi oleh pemain-pemain Raja Wali. Sentuhan sendiri, sentuhan saja mereka berdua. Namun saat kali ini Putra Magintu kembali siap untuk melakukan serangan-serangan balasan. Dia
nomor punggung 9 dan bola yang diganggu di tengah jalan dan bola keluar. Lempar ke arah yang akan lancarkan sudah. Datang lagi kepada nomor punggung 11 di sana. Dia player number 11 dan bertambah nomor 17. Coba kembali mencuri bola. Melihat saja. Mencoba menunjukkan skill MVP. Namun akan. Ya, baik sudah terarah penggemar. Betra Magintin melepaskan tendangan di daerah sektor pertahanan kiri. Kita tunggu dan berantus saja tembakan dan akan lahir yang akan dilakukan oleh pemain nomor punggung 17 ini. Mampukah bisa kembali menggetarkan dari Bagusi? Mereka tertinggal, kita tunggu bersama apakah keajaiban akan lahir. Ampun, hampir-hampir saja. Ya, baik sudah terlapor. Kita melihat bersama dua pemain langsung berjatuhkan diri dan terjatuh di daerah lini pertahanan di sana. Baik mitra orang dan para penonton sekalian, kita melihat saja perjalanan pertarungan bentrok dua tim bersejarah yang kembali terjadi di Stadion Mamuju Sukabumi. Ketika anda juga melihat beberapa tim-tim tebelos yang merupakan tim-tim tangguh lainnya yang sudah menyelesaikan pertandingan, kemarin ingin untuk bisa kembali keluar sebagai sang pemenang, namun hanya saja dengan Fortuna yang akan berbicara di tengah lapangan hijau. Ya, baik putra sepak bola, kita melihat tendangan bola yang akan dilakukan oleh para pemain-pemain dari Raja Wali Sumau. Raja Wali mencoba melihat-lihat teman-teman dari syarat penjaga gawang atau pemain lulus pertahanan tengah. Terima kasih sudah disampaikan kepada yang tanggungkan kepala. Datang lagi tengah Putra Majuti. Putra Majuti mencoba merempet ketat ke lulus pertahanan. Tegurkan saja. Namun sayang dibalikkan dengan bola saja dihentikan langsung. Bola bergeser. Datang lagi serangan. Umpan ke tekanan hasil jual. Akhirnya coba bersopor berjuta aku dengan salah satu pemain. Terputar kembali ada juga pemain berpengen sembilan bisa berbahdar. Namun sayang, kedorongnya lemah dan bola ditangkap saja. Umpan kerjasama datang lagi. Anda-anda Putra Majuti mencoba memperbalik tekanan. Satu gerak itu yang dilakukan. Namun berhasil. Kepada pergantian lahir. Nomor punggung sebelas yang diterkur. Kemudian masuk lagi. Kemudian berpengen sembilan. Dan sudah kemarin bergabung di lapangan tengah. Kita tunggu bersama berita sudah. Melambung jalan ke depan, namun jalan kandang di tengah jalan. Masih dikosai Putra Majuti kali ini. Majuti mencoba nomor punggung 14 melaju dia menggeser bola dari kaki ke kaki. Namun jalan kandang di tengah jalan. Kembali kandang kembali oleh Raja Wali. Majuti lagi, masih Majuti. Putra Majuti mencoba membongkar jantung tengah. Luruskan juga pemain nomor punggung 9 meluncur ke bola dalam posisi. Hampir-hampir. Ya, peluang yang berkali-kali diterima juga oleh tim asal Tenggara ini. Namun hanya saja dia bertunda masih memberitahu untuk bisa menciptakan gol. Kemudian juga malah ditahan sementara oleh penjaga kanan di sana. Mereka sudah empat menjatuh kembali ke sisi belakang di sana. Masih pelan-pelan saja ada dari Raja Wali mencoba. Lanjutkan kembali serangan dari pintu masuk sebelah kanan. Tergesa sebelah ke tengah. Tambil akumal oleh Hasil Jumat. Atau salah satu pemain yang coba tambah menciptakan skill di sini. Dengan berputar-putar saja bola ribuan tiba di sana di belakang tengah. Putra olahraga Majuti kali ini. Lagi-lagi bola diambil lagi oleh Majuti FC. Putra Majuti. Masih Putra Majuti. Terima kasih sudah. Pemainnya berpunggung 4. Namun terlambat. Penjaga gawang yang terlebih dahulu mencuri bola. Dan mematahkan tekanan di mana bola bergeser kembali. Dikuasai oleh bola berapa pemain-pemain dari Raja Wali. Raja Wali, berarti Raja Wali. Yang mengamuk di tengah lapangan permainan. Bergeser dari kaki ke kaki. Ini pertahanan kanan yang dituju. Coba sampai ini kebiasaan di mana injury time atau tambahan waktu yang tinggal 2 menit lagi. Ya, baik sudah terlalu kemar. Kita melihat 2 menit yang bermahal, berharga. Di mana bola baca bergeser, kerjasama tim yang dibangun kembali. Anda-anda daripada pemain-pemain Raja Wali mencoba mempermainkan bola, memberikan sentuhan dari kaki ke kaki. Sulit pertahanan, menggeser kembali ke lini kanan. Lagi-lagi 1, 2, 3, angkat kartu dan meluncur kembali. Sayang di balik sayang, berapa pemain depan, 2 pemain ini sudah kembali tertahan terjebak dalam jebakan offside. Ya, mitra sepak bola. Perjuangan tetap dilanjutkan. Bola bergeser. Diambil kembali oleh pemain Mesuruh Sambalaba. Loskan saja dia. Membatar. Namun disambar saja dan gagal Hasri Jumat kali ini. Satu pada patah bola. Cepat pada itu. Kita jatuh masuk ke jatuh tenaga. Hampir-hampir. Iya, baik. Mitra sepak bola. Hanya menghasilkan sepak gawang saja. Ini.
Untuk saja peluru tajam akan bangkit juga di kaki pemain Jangkar. Ada penjaga gawang memberikan umpan berbahaya. Datang lagi serangan yang cuma dilakukan oleh Hasan Usman. Namun sayang gagal. Lagi-lagi Putra berhenti. Namun kali ini kepada bersyukur dia berhasil kembali ada Ridwan juga di sana. Masih berputar dia Ridwan. Ridwan lagi bergeser ke kanan. Ke tengah dia. Diambil kembali oleh pemain bersyukur. Memasuki jantung tengah. Masih berputar-putar dia dengan langsung. Namun kali ini Ridwan juga. Darah sebenarnya namun akhirnya gagal. Serangan kontratik secara frontal dibangun kembali oleh Prasoba Subhan. Hitam, merah, hitam. Merah, hitam, terbiru. Berputar lagi. Satu tekanan namun sayang gagal. Bola terseret jauh dan ditangkap langsung oleh penjaga gawang. Kepada siapa yang akan diberikan? Angkatkan cuba menjuang tinggi. Bergeser ke lini kanan. Atau lini sektor sebelah kiri usaha. Ditanjak betul. Membagi bola kepada pemain bersumber delapan. Delapan lagi. Delapan. 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 Namun sayang gagal. Ya, baik, Putra sepak bola. Itulah kenyataan yang terjadi di tengah lapangan hijau. Namun seperti itulah kenyataannya. Baik, Putra Oranga. Kita tunggu saja dengan tembakan dilakukan. Bola kembali miring dan ya. Dan Putra terdengar. Dan akhirnya perjalanan babak kedua di jambak kedua. Dan yang besar maka terakhirlah sudah. Pertandingan di hari ini dengan skor 2-0 Sumatera oleh Prasoba Subang.